Kita ke sorotan lainnya, saudara. Capres 2024 sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai anak bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua PSI Kaisang Pangarep berpeluang maju Pilkada Jateng. Ketua DPP PDI Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal kans Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Ganjar menyatakan Kaisang punya kans di Pilkada karena memiliki partai dan jabatan, sehingga dapat berkomunikasi dengan Ketum Parpol dalam memutuskan siapa yang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Kalau soal Kaisang Pak yang katanya akan maju di Pilkada Jateng, ada komentar? Ya, saya kira dia punya partai, dia ketua partai, pasti partainya yang akan menentukan. Oh, kalau Pak Andika Perkasa sendiri condong di Jakarta atau mungkin di Jawa Tengah Pak? Oh, belum sih, belum tahu. Tapi akan ditugaskan kemana, termasuk beliau sendiri. Sebagai kader pasti siap, tapi kita pasti sedang kalkulasi mana yang paling bagus. Kan dinamika politiknya sangat dinamis. Tapi cocok. Di tengah kans Kaisang yang semakin menguat di Pilkada Jateng, Presiden Jokowi pun merespons peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta. Presiden Jokowi menjawab sambil berseloroh saat ditanya mana lebih baik Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Kata Jokowi, dua-duanya sama bagusnya. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Sang kakak Gibran Raka Buming Raka menyebut membebaskan Kaisang untuk memilih apakah maju di Jakarta atau Jawa Tengah dalam gelaran Pilkada November mendatang. Berdasarkan survei Litbang Kompas, jika dibandingkan dengan Jakarta, memang elektabilitas Kaisang lebih tinggi di Jateng. Tim Liputan, Kompas TV.